Halo guys, balik lagi di YouTube aku Sarah Fayuni. Kali ini aku mau buat sarden atau ikan kaleng yang bikinnya gampang banget, praktis dan simpel. Kali ini aku mau bikin olahan sarden atau menu ikan kaleng ini dengan bumbu yang simpel tapi tetap bikin nikmat. Kadang kan kalau misalnya ikan kaleng ini kalau gak diolah itu rasanya kecut, amis dan gak enak gitu ya. Oke, lanjut di sini aku masak yang gampang banget ya, cuma diiris tipis-tipis aja. Bawang merah, bawang putih, cabai dan juga jahe. Jangan lupa nanti tuh pakai kayak jeruk limau itu atau jeruk nipis atau jeruk apa aja lah ya, cuka juga gak masalah, intinya yang berbahan asam supaya menyegarkan ya si ikan kalengnya ini. By the way, di sini aku pakai merek Pronas. Untuk kalian yang mau merek Botan ataupun merek apanya gitu ya, untuk sarden ini terserah, optional, gimana kalian aja. Nah, nanti ini tuh ditambahkan dengan air ya secukupnya biar adonannya atau si bumbunya menyerap. Jangan lupa nanti tuh aku di akhir bakal dipotong-potong, jadi si sardennya itu biar benar-benar meresap gitu ya si bumbunya. Terus aku lupa di sini gak record kalau misalnya harus pakai kecap gitu ya. Jadi nanti tambahkan kecap aja sebanyak 3 sendok makan. Selanjutnya jangan lupa juga nih ya jeruk nipis ini dan juga bahan bumbu tambahan kayak garam ataupun penyedap dan gula. Gula sih yang paling penting ya. Setelah itu udah deh, tunggu sampai surut, bisa langsung dihidangkan. Nah, by the way, ini tuh gampang banget ya guys buatnya. Jadi kalau misalnya kalian anak kosan gitu ya, atau anak-anak yang memang gak mau, males masak ribet-ribet, ini bisa jadi menu andalan kalian sehari-hari gitu ya. Nanti juga aku bakal bikin menu instan lainnya, kayak gimana cara ngolah kornet gitu ya, menu-menu kaleng lah istilahnya, yang bisa dibeli di Alfamart, Alfamidi, dari manapun gitu ya, yang terdekat gitu ya. So, gitu aja menu kali ini. Makasih udah nonton, jangan lupa like, comment, serta subscribe. Thanks for watching and see you on the next video. Dadah!